Jenazah korban kecelakaan pesawat Sriwijaya Air, Andi Syifa Kabila, yang berprofesi sebagai make-up artis, akhirnya dikirim kepada pihak keluarga di Pontianak. Wali Kota Pontianak sendiri menyambut kedatangan jenazah dan ikut mensholatkannya di Masjid An-Ni'mah di Jalan Karibun, Kecamatan Pontianak Kota, Kamis pagi. Suasana duka menyelimuti kediaman selebgram Andi Kamila Syifa, atau lebih dikenal dengan Syifa Mila. Ketika mobil ambulan yang membawa jenazah tiba di Jalan Karimun sekitar pukul 7.30 pagi. Almarhumah dikenal semasa hidupnya berprofesi sebagai make up artis dan langsung dibawa ke Masjid An-Ni'mah untuk disolatkan. Saat ini sudah ada 7 jenazah warga Kota Pontianak yang telah dipulangkan. Namun masih ada 3 jenazah lagi yang belum dipulangkan karena masih menunggu proses identifikasi. Ada 7 ya yang dipulangkan. Kita berharap semuanya bisa cepat selesai karena ada beberapa lagi yang masih menunggu. Hanya itu yang bisa kita ini. Kita hanya membantu pengurusan administrasi kependudukannya dan lainnya. Masih 3 ya? 3 kalau tidak salah. 3 ya. Tapi sudah teridentifikasi sudah semuanya, Pak? Sudah. Belum. Masih menunggu. Rencananya pemakaman keluarganya di mana, Pak? Di mana? Bunggur kecil. Usai melaksanakan sholat, Wali Kota Pontianak Edi Rustikamtono menyerahkan dokumen kependudukan berupa akta kematian atas nama almarhumah Syifa Mila, beserta kartu keluarga dan KTP elektronik atas nama suami dari almarhumah. Dari Pontianak, Barlian Pasore, iNews melaporkan.